Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua 360 dan kali ini kita akan bermain game YouTuber Live lagi cuy. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan episode kemarin dan hari ini mungkin aku mau mencicil untuk persiapan pindah rumah karena sebentar lagi kita mau pindah rumah guys. Kemarin juga ada yang komen itu ada yang nyaranin buat beli sesuatu. Dan sebelum rekaman tadi gua udah intinya itu gua bermain sekitar 4 jam buat cari uang. Dan ya hasilnya lumayan, sudah mendapatkan $2.000 untuk beli sesuatu. Apakah itu? Langsung saja kita lihat di toko cuy. Waduh, apa ini? Oke. Kita langsung di toko. Oke, kita ke toko dan lihat apa yang kita beli. Oke. Kenapa ini? Oke, ayo ke shopping. Oke. Lah, kenapa ke toko anjir? Ya ampun, tak ke konsol. Kita mau beli apa ini? Beli apa ini? PS3 atau PS2? Kalau PS2 itu dijual itu 34. Ruginya enggak terlalu banyak seperti PS3, tapi dan harganya lebih murah PS2. PS3, PS2. Kita beli PS2 dulu ya, karena ya nanti bisa, semoga bisa beli PS3. Ya, sebenarnya bisa sih. Kita lihat dulu. Oke, kita beli PS2. Sama kalau bisa PS3 juga. Oke, kita langsung beli 2 PS cuy. PS2 dan PS3. Mantap. Oke. Ini sekarang sudah Juli. Sambil kita menunggu, kita moderator cuy. Kita lihat komen-komenannya para subscriber. Seperti biasa kan sekarang subscriber kita sudah lumayan banyak. Dan kita lihat ini apa cuy. Oke, PS berapa ini cuy? PS2 apa? Oh iya, PS2. Dan ini dia PS3. Widih. Kebalik cuy, ini PS2, ini PS3. Oke. Mantap. Sekarang kita mau waduh, uang kita langsung habis cuy. Gak apa-apa. Oke, kita kerja. Kerja dulu. Seperti biasa. Kerja. Karena sebentar lagi kita akan pindah apartemen. Sambil kita mengumpulkan uang. Ya, sambil kita mengumpulkan uang. Dan di sini saya itu maunya Bentar. Kita ke shopping dulu cuy. Shopping. Kita beli kaset dulu. Kita beli kaset PS2 cuy. Gimana? Mantap nggak tuh? Mantap dong. Oke, kita ke sini ke PS2. Kita beli cuy yang baru rilis mana cuy? 9 Juli. Waduh. 9 Juli ya. Ini konsol aja deh. Yang baru rilis itu Bone Speed cuy. Langsung saja kita beli. Oke, mantap. Oke. Kita tidur dulu sebentar. Oke, mantap. Nice. Oke. Sambil kita apa ya enaknya ya? Kita buat target dulu cuy. Kita buat target. Bagaimana kalau kita targetnya ini cuy? 50.000 subscriber cuy. Habis 50.000 subscriber, kita langsung pindah ke apartemen cuy. Gimana? Setuju nggak? Ya pasti nggak ada yang setuju karena nggak ada yang nonton. Abur amat lah. Langsung saja kita buat gamenya cuy.
Oke, mana tadi? Mana yang baru? Ini cuy, Bone Speed. Oke, seperti biasa. Bone Speed, kita main ini cuy. Oke, next. Wah, PS-nya cuy, keren cuy, PS-nya cuy. Mungkin kita akan beli karpet ya, buat nanti dia bermain PS. Oke, kita pilih-pilih dulu cuy. Oke, langsung saja diedit. Dan saya sepertinya melihat seperti percikan-percikan mau tewas lagi. Mantap. Every week, every night, every time tewas. Yui. Oke. PC-nya sudah mulai tua. Aduh, PC-nya rusak lagi dong. Dan gua harus kerja lagi, cuy, karena PC-nya sudah mulai gila. Oke. Okay. Aduh, PC-nya gila, cuy, sudah, cuy. Dikit-dikit rusak. Dikit-dikit ngelek. Dikit-dikit, entahlah. Habis ini meledup mungkin. Waduh, meledup nggak tuh? Oke, okay. Oh iya, ini cuy, kita lihat. Oh, kita lihat. Kenapa dilihat, cuy? Ya, di repair dong. Anda nanti nggak bisa moderator. Udah parah ini, cuy. Kita repair dulu. Oke, okay, mantap. Oke, okay, bang, ayo, bang. Cepet, bang. Repair, bang. Sebelum dia tewas meledup, waduh, ini nanti orang ini makin nanti bang. Oke bang, thank you ya. Kalau bisa diskon bang, jangan $20 bang, murah-murah dikit bang. Tuh kan, marah lagi dia. Oke. Sedikit lagi kita akan 50.000 subscriber cuy. Oke, sip, nice. Oke, ada yang datang. Sebentar, gua mau tidur. Biarin cuy nunggu cuy. Siapa ini? Oke. Ke party bersama. Siapa ini? Lupa namanya. Kita oke aja. Oke, dia mengajak kita ke disco cuy. Waduh, dugem apa ini? Cedep-cedep ini, waduh. Pertama kali dugem ini. Oh, hijau ini. Oke. Masa kedugem lagi? Dugem pakai ginian, cuy. Ya, jangan kacamata itu dong, jelek. Bisa kacamata. Sip. Good. Oke, cuy. Pertama kali Pak Ijo ke party. Bagaimanakah tingkah laku yang dilakukan oleh Pak Ijo? Oke, kita sampai di party. Dan apa yang kita lakukan di party? Mungkin ngobrol. Wah, ini siapa sih namanya yang ngajak tadi? Kita ajak dulu, cuy. Biarinlah, bebas. Oh, namanya ada. Waduh, namanya ada. Ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana. Kita pulang, cuy. Kenapa di sini juga nggak ada yang seru? Cuma gini-gini doang, nggak ada yang jual. Mungkin, nah ini nggak pakai masker padahal lagi musim corona, pakai masker. Nanti Anda terkena corona, meninggal Anda, nge-youtube lagi. Yang awalnya Anda bukan menjadi
beban keluarga, nambah beban lagi. Oke, okay, kita 2 hari lagi ujian full. Waduh, udah ujian aja cuy. Tek. Waduh, dapat nilai apa kita? Iya, nggak apa-apa lah ya, Ai. Yang penting itu masih A cuy, nggak tolol lama. Tolil, ya tolil seperti itu. Oke. Okay. Ya, seperti biasa, congratulations. You get a perfect score. Kita dikasih uang 50.000. Seperti biasa, 50.000 cuy. Oke, kita tidur karena capek. Ya, meskipun barunya masih sedikit. Oke, bangun lagi, kita beli karpet cuy biar bisa main PS. Biar bisa main PS. Yoi, main PS cuy. Oke. Kita pergi ke ID ya. Mungkin kalau di dunia nyata itu gak tahu apa namanya. Karpet, mana karpet? Nah ini, green carpet. Buat main PS. Oke, kita beli apa lagi ya? Udahlah, beli karpet aja. Karena saya suka yang clean, gak banyak tempelan rumahnya. Oke. Beli apa lagi ya? Beli game buat main PS. Khusus buat main PS 2. PS mana PS? Oh ini Play Studio cuy tapi namanya. Oke. Ya turun dong. Nah ini yang baru rilis. Mana? Yang ini cuy 90-60 dollar. Boleh. Oke. Pertama kali main game PS. Dan sepertinya kita lapar, makan dulu. Oke, sebentar lagi 50 subscriber cuy. Oke. Ya, sudah sampai cuy, kasetnya cuy. Oke, kita open. Nice. Waduh, karpetnya cuy, Batman PS cuy. Mantap. Oke, langsung saja kita mencoba gamenya cuy. Sebentar. Ada orang yang datang ke rumah kita. Mau apa anda bro? Mau main PS? Mabar apa cuy? Mabar cuy, ayo cuy, mabar. Waduh. Kenapa bro? Oke. Ya, seperti biasa kita dapat orderan. Wow, mantap cuy, 240 dolar. Oke, langsung update saja cuy. Semakin hari semakin banyak uang. Mantap. Oke. Nunggu dulu cuy. Oke, paketnya sudah datang. Langsung saja kita buatkan videonya. Jangan lupa yang ini gamenya. Oke. Wait. Kenapa aku shopping? Salah bos. Kesini, ke TV. Ke TV cuy. Oke, okay, new video game. Mantap. Oke, okay, nice. Yang mana cuy? Yang ini apa? Scott Blizzard ini kan? Tadi kita yang beli ini kan? Oke, okay, langsung saja kita pilih yang Scott Blizzard cuy. Scottish Lizard. Salah cuy, salah ngomong. Oke, okay, continue. Mantap. Seperti biasa, masih menggunakan webcam yang 360 tapi videonya 720. Oke, seperti biasa, pilih dulu cuy. Mantap, nice pilih dulu cuy. Oke, videonya mantap. Lalu pilih seperti biasa, dipilih seperti menjual penjual apa cuy, gak tau lah. Oke, gua ngarang sudah salah, dia kuliah nih, lalu. Oke, nice, mantap. Oke, sip. Waduh, yang mana nih cuy? Yang visualnya berapa ya? Kepala 4. Yui, mantap. Cuma 2 apa sih? Iya, sama saja. Oke, okay, nice, mantap. Oke, okay, kita edit cuy. Mungkin video kali ini mungkin apa ya? Cuma bentar karena gua mau keluar. Jadinya gua percepat aja ya cuy. Gak usah lama-lama.
ya videonya biar pernah gitu cuy main YouTuber live tapi durasinya cuma bentar. Yui bruh. Oke mantap, kita sepertinya ada yang datang. Ada apa mbak? Wih mbaknya cantik cuy. Oke ini yang terakhir. Oke kita diajak ke movie. Oke pertama kali nonton film cuy, diajak cewek cuy, kita pakai topi biar ganteng. Widih Pak Ijo sudah ganteng cuy. Wih meskipun mukanya kayak gembel ya. Tapi Pak Ijo sudah ganteng cuy. Oke, kita keluar dulu cuy. Oke. Nice. Oke, kita sampai di party enggak tuh. Kita sampai di bioskop maksudnya. Wih, sama mbaknya cuy. Mbaknya cantik cuy. Oh, ini namanya tadi. Oh, salah ya. Oke, oh, salah cuy. Beliau cuy, salah. Salah orang cuy. Salah orang. Bundanya harus berhati-hati nih. Nanti Pak Ijo dimarahi lagi kalau Pak Ijo itu sebenarnya nggak boleh pacaran cuy. Karena masih sekolah. Nggak boleh cuy, masih sekolah cuy. Nggak boleh pacaran ya. Karena belum menghasilkan uang sendiri. Seperti itu, makanya nggak boleh. Oke, kita tidur dulu. Oke. Terakhir kita beli, oke kita beli jaket dulu cuy biar Pak Ijo makin ganteng, makin meledak, makin waduh. Oke yang request suka tadi cuy, mantap. Wow $240 kita beli cuy. Beli nggak tuh, beli. Oke kita shopping, kita beli jaket buat Pak Ijo. Oke mana mana-mana. Oke, clothing. Kita beli jaket. Cari jaket yang bagus. Oke, mana ya? Mana-mana. Waduh, kita beli jaket ini sama ini. Totalnya 100. Sama kalau bisa sepatu lah ya. Sepatu apa celana? Sepatu sih masih bagus. Celananya nggak ada yang bagus, cuy. Yaudah, kita beli jaket 2. Sama waduh gue ingin beli jas sih tapi nanti ya karena masih belum perlu banget. Head ada yang bagus nggak? Ada kacamata, ah gini doang cuy, nggak suka anjir. Kita beli sepatu. Oke kita beli sepatu yang ini atau ini ya. Kalau gue sih suka yang ini sih karena ini tuh mirip ini ya, nggak mirip memang sama tapi cuma beda warna. Kita pilih yang ini aja. Oke mantap. Dan kita lihat. Oke cuy langsung kita lihat. Yui waduh, kita pakai jaket yang mana nih cuy? 1, 2, 3 kita pilih yang ini cuy, keren cuy, ada logo M nya cuy. Widih, gak usah pakai topi gak? Gak usah pakai topi biar ganteng cuy. Widih, celana karena gak punya celana dia pakai yang ini aja cuy, karena jelek-jelek tadi sedikit gak suka. Waduh pakai sandal cuy. Widih seperti, waduh gak ganteng cuy, kita pakai sepatu aja. Wih, kita pakai style yang ini cuy. Kita update dulu.
Oke, lihat sekarang Pak Ijo sudah apa ganteng ya cuy, karena udah pakai 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 yang wow. Oke, katanya si email ini dia sangat menyukai video Pak Ijo ya, dan dia itu menawarkan beberapa koleksi yang katanya itu cocok sama kita dan harganya itu sekitar $50. Jadi kita pilih yang cool aja ya, karena kalau pas itu kasihan cuy. Ya bukan kasihan sih, saya penasaran. Kita langsung pilih cool. Oke, nambah 10% subscriber cuy. Oke. Wow, dan subscriber kita sudah 80. Thank you yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time. Bye-bye.